청년 들떠는 스키 빠르다 오가 멤버하스칸 들떠는 모래 탑리 문화스나가 무료이 탑리 브로커 가마에 오가 나빠함 아빠 양 부르냐 아빠 양 피소스 아빠 양 당세 다 하마에 가 다이나라 파티 이슬람 몇 파티 북한 이슬람 다 중국어 다녀 saya yakin tak boleh jawab. Sebab itu saya minta Dr. Irwan susun satu buku simple je tentang mulut. Jangan buat tesis. Kalau tesis kita baca, buat simple maklumat tentang mulut. Tak ada ruang tanah mulut untuk orang bodoh, mulut untuk dalis, untuk orang awam yang tahu. Kalau kita tak faham buku mulut ini, kita akan mengulangkan kenyataan dan bercanggah dengan Islam seolah-olah menolak Islam. Sama lah macam poligami kan, tak faham konsep poligami pakat-pakat betul lah. Menolak suami berpoligami, okey. Menolak poligami itu yang tak boleh. Boleh bersama, apa yang ditolak? Rasulullah menjalankan agar beramal dengan kalimat berikut kerana ia adalah amal soleh dengan berkekalan, iaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar. Baik, khutbah ke-11. Pemerintah tidak boleh menghalang rakyat berjumpa dengannya. Abu Dahdah menceritakan dia pernah mendengar seorang besar berkata, wahai manusia, siapa yang mewakili saya menangani urusan kamu, lalu dia menutup pintunya daripada orang Islam yang memerlukan bantuannya, Allah pasti menghalangnya daripada memasuki syurga. Siapa yang inginkan dunia, Allah mengharamkan bidadari baginya. Saya dibangkitkan dengan keruntuhan dunia dan saya tidak dibangkitkan dengan keramaian dunia. Rakyat mempunyai hak terhadap pemimpin mereka. Presiden baru Mesir misalnya, dia tak mau berpindah ke tempat baru. Dia buat kenyataan, siapa yang ada masalah sila berjumpa dengan dia suatu buka. Esok tu pakat sawu banyak bagar nak berjumpa. Dan ke tahap tu berarti rakyat nak tahu masalah, nak kemukakan masalah. Pemimpin perlu sentiasa bersedia mendengar aduan rakyat dan membantu menangani kesulitan rakyat. Berarti aduan rakyat mesti setiap pemimpin dengar setiap masa, bukan 4 tahun sekali. Betul? Pemimpin yang mengabaikan keluhan dan masalah rakyatnya akan ditegah daripada memasuki syurga. Anjuran adalah zuhud dan setiap pekerjaan dengan letakkan matlamat utamanya adalah syurga, bukan dunia yang sementara ini. Okey, ini satu khutbah last ni. Dalam khutbah Rasulullah ni, ada satu khutbah yang saya rasa cukup menarik. Sebab dalam hadis tu, dalam khutbah tu, Rasulullah terangkan sifat-sifat pemimpin terpuji dan sifat-sifat pemimpin terkeji dalam sebuah hadis, cukup menarik. Jadi berdasarkan ciri-ciri yang Rasulullah sebut ni, cuba gambarkan apakah pemimpin yang anda pilih itu terpuji atau terkeji. Uqbah bin Amir menceritakan bahawa Rasulullah pernah berkata, apakah kalian mahu saya ceritakan ciri-ciri pemimpin yang baik dan pemimpin yang buruk? Mereka menjawab, kami mahu mendengarnya wahai Rasulullah. Rasulullah menyambung, pemimpin paling baik adalah pemimpin yang paling baik bagi kalian. Dia adalah pemimpin yang paling kalian sayangi dan dia juga sangat mengasihi kalian. Kamu berdoa kepada Allah bagi pemimpin ini dan dia juga mendoakan kamu. Pemimpin paling jahat adalah pemimpin yang paling buruk bagi kamu. Pemimpin ini sangat dibenci dan dia juga membenci kalian. Kamu berdoa kepada Allah agar dia mendapat balasan dan dia juga mendoakan kecelakaan kalian. Baik, berdasarkan ciri-ciri ini kita cuba buat rumusan. Para sahabat bertanya, apakah kami boleh memerangi pemimpin-pemimpin yang keji ini wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, tidak, biarkan mereka selagi mereka masih berpuasa dan bersolat. Jadi kita tengok ciri pemimpin kita ni, pemimpin terpuji atau tidak. Apa ciri-cirinya? Pertama, individu yang paling berakhlak mulia di kalangan masyarakat. Pemimpin yang terpuji ialah pemimpin tersebut adalah pemimpin yang paling baik di kalangan kita. Kalau dia, kalau buat sebanyak dia yang paling kuat, paling buat amanah dia yang paling hebat, itu pemimpin yang paling baik. Dia berkhidmat bagi kesenangan rakyat. Kebanyakan pemimpin yang berkhidmat untuk kesenangan rakyat adalah pemimpin yang hidup susah. Macam mana hidup susah? Kita gurau dengan kawan-kawan, kita gurau dengan pemangkang ni lah.
Kalau nak mati cepat, jadilah wakil rakyat pembangkang. InsyaAllah mati cepat. Bekerja 24 jam. Saya ingat di Pulpi-Pulpi Kemasan Pasir, tempat saya dulu, WIP waktu itu untuk Ustaz Hamdan. Ustaz Hamdan. Saya ingat kuat dan dia kerja. Apabila berlaku ada penduduk lemas di sungai itu, dia tunggu sekali cari. Naik kauci dia. Padang besar. Jendia ada sampai jantung. Sebab kerja teruk. Waktu rehat tidak ada. Orang sendiri datang untuk berjumpa. Jadi nak jadi pemimpin sebenarnya penat. Kalau betul-betul. Nak sekolah jadi pemimpin sebab tak betul. Itu pemimpin yang berkhidmat bagi kesenangan rakyat. Ketika pemimpin ini mengasihi dan mengambil berat hal ehwal rakyatnya, dia sentiasa mendoakan kebahagiaan dan kesenangan rakyat bawahannya. Rakyat mengasihi dan menyayanginya. Rakyat mendoakan kesejahteraannya. Dan kita perasan, pemimpin yang baik, semua rakyat suka. Tak kira apa bangsa sekalipun. Okay. Ciri-ciri pemimpin yang terkecil. Yang tadi terbayang tak? Pemimpin mana yang terpilih itu terpuji atau tidak? Ada atau tidak? Tak payah sebut. Bayang saja. Jangan sebut. Sekarang bayang pula, ciri-ciri pemimpin terkecil ini ada pada pemimpin mana? Pertama, mempunyai akhlak paling rendah di kalangan masyarakat dan sangat dibenci tindak kejahatannya. Mana dalam masyarakat, dialah samsin. Dialah putar alam. Dialah kafir rasuah. Dialah segala-galanya yang jahat dia. Dan dia menjadi pemimpin. Orang takut tak balik sebab takut dipimpin. Cuba bayangkan, ada tak nak? Majoriti macam tu lah. Yang kaki masyarakat, kaki zina. Itu pemimpin yang terjadi. Memaksa rakyat berkhidmat bagi kesenangannya. Tidak mempedulikan kesusahan dan rintian rakyat yang menderita. Minyak naik ke, apa naik ke, yang kena rakyat, dia tak rasa apa. Apa? Kesusahan rakyat tak rasa apa-apa pun. Ini pemimpin yang terkecil. Jadi kesannya, rakyat sangat membenci dia dan sentiasa mendoakan kejatuhannya. Agaknya sebab marah sangat rakyat, itu sebab yang dalam Facebook tu kan. Macam-macam lukisan dia pergi kan. Nak bawa ke rakyat apa? Rakyat haram. Kenapa? Jual jenayah? Tak boleh juga. Tapi itu gambaran bahawa pemimpin yang zalim, rakyat akan mendoakan kejatuhan dia. Dia juga membenci rakyatnya dan mengharapkan kesusahan mereka. Betul tak? Pemimpin keji, dia akan harapkan rakyat susah. Dia akan harap rakyatnya bodoh, tak pandai. Kalau pandai, tak tulis dia. Betul tak? Dia akan biarkan rakyatnya miskin. Kalau rakyat kaya, rakyat tak berharap lagi kepada dia. Rakyat sekarang yang mesti memilih pemimpin yang zalim sebab berharap kepada dia. Contoh kezaliman di Mesir. Dan di bawah di belah kanan itu seorang muslimat yang berkuda ditarik. Senang ambil bokeh dan dipijak. Itu saya tutup sensor. Dia tutup. Baik, berdasarkan ciri-ciri ini, apakah pemimpin yang kita pilih selama ini terpuji atau terkeji? Terpuji atau terkeji? Tak kira parti mana yang anda pilih. Terpuji atau terkeji? Itu muhasabah kita malam ini. Baik, sebelum kita berikutnya, saya ingin bawa satu hadis. Satu cerita, bukan hadis asal. Bila sahabat mengenai menegur pemimpin. Dalam riwayat Tabari, dengan sangat Hasan, Muawiyah bin Abu Sufyan, khalifah ketika itu, naik mimbar pada suatu Jumaat. Dia berkata dalam khutbahnya, harta ini adalah harta kami dan harta fai dari peperangan juga harta kami. Kami berikan kepada sesiapa yang kami mahu dan kami tidak berikan kepada sesiapa yang kami mahu. Tidak siapa pun jawab. Perintah ni. Rakyat saya kata apa? Bertiba Jumaat yang kedua, dia mengucapkan perkara yang sama. Tidak siapa pun menjawabnya. Pada Jumaat yang ketiga, dia berkata perkara yang sama. Lalu seorang lelaki yang hadir dalam masjid itu bangun dan berkata, sama sekali tidak, harta ini adalah harta kami rakyat dan fai ini adalah fai kami rakyat. Sesiapa yang menghalang antaranya dengan kami, kami hukumnya dengan pedang-pedang kami. Ini rakyat yang mengawal pemimpin apabila dibuat salah. Jadi apa kata pemimpin itu? Apabila selesai solat, Muawiyah memerintahkan lelaki itu berjumpa dengannya. Orang ramai berkata, habislah dia. Kemudian orang ramai masuk dan mendapati dia duduk bersama Muawiyah di atas tempat duduknya. Muawiyah berkata kepada orang ramai,
Dia telah menghidupkanku, memberikan kebahagiaan. Semoga Allah menghidupkannya. Aku mendengar Rasulullah bersabda, akan ada pemimpin-pemimpin yang selepasku, mereka itu bercakap, tidak siapa pun menjawab mereka. Maknanya apabila pemimpin cakap, langsung terhadap rakyat tegur, betul ataupun salah. Rasulullah kata, mereka itu terjun ke dalam neraka seperti kera terjun. Itu gambaran rakyat yang tidak menegur pemimpin ya, ketuanya seperti kera. Bukan saya kata, Rasulullah kata. Jadi kerana dia kera, jangan tengok pemimpin. Jadi boleh tak boleh tengok pemimpin? Boleh, yang kena tegur. Dan hari ini pun kita cakap ini sebab kita nak pendedahan pemimpin dan pemimpinan. Dan macam mana kita tak menegur pemimpin kita? Tak kira pemimpin yang pendedah menteri, wakil rakyat, presiden, pasca, siapa tak, teguran mesti ada daripada rakyat. Kita masuk dalam keluarga. Tak salah kalau anak-anak menegur abahnya, abah dia buat salah. Tak salah kalau isteri yang tegurkan suami, kena ada. Kan tak salah juga menantu tegur mentua, rasa semuanya salah. Ini kebangkitan rakyat di Mesir ketika saya di sana. Kebetulan di sana terperangkap di tengah-tengah. Mereka sedang bergaduh dengan polis, terperangkap di tengah-tengah itu. Belakang terbakar. Malam itu juga diisytiharkan darurat. Semua kereta api tak jalan. Waktu itu saya berada di Skenaria, nak balik ke Kuala, kereta api tak jalan. Tiket tak boleh beli. Saya masuk jangka masa, saya duduk di India sudah. Tiket tak ada. Itu dah tempat besar. Tunggu sampai pukul 2, 3 kan, baru jalan. Sampai sana pukul 4. Sampai di Kuala pukul 4. Keluar itu tak ada kereta lah. Tak ada kereta pekat itu. Di jalan. Itu pengalaman besar parah dalam kita rakyat Mesir. Jadi apa yang cukup saya katakan ialah kemalangan pihak lah, kemalangan pihak. Jangan sampai rakyat terpaksa membakar negara demi menyelamatkan negara. Jangan sampai rakyat tidak ada pilihan lain melainkan membakar negara untuk selamatkan rakyat. Di Mesir keadaan ini berlaku dan tidak makan macam Mesir. Mesir berada di bawah pemerintahan Mubarak dan presiden sebelum ini teruk. Pekerjaan tidak ada, miskin. Yang bawa taksi itu apa-apaan, ada bini tau. Sebenarnya kerjaan tidak ada, tidak miskin sampai ke tahap itu. Itu sebab mereka merontak sampai ke tahap itu. Baik, tadi saya cuma cerita tentang pemimpin. Jangan nampak lah, oh pemimpin ni jahat, pemimpin ni tak betul, pemimpin ni itu ini. Sekarang satu hadis dalam khutbah ini menyatakan bahawa setiap seorang itu adalah pemimpin, kullukum ra'in, dan setiap pemimpin bertanggungjawab di atas seorang di pemimpinnya. Seorang lelaki menjadi pemimpin kepada keluarganya dan dia bertanggungjawab ke atas mereka. Seorang isteri adalah pemimpin kepada rumah suaminya dan dia bertanggungjawab ke atasnya. Seorang hamba adalah pemimpin kepada harta tuannya dan dia bertanggungjawab ke atasnya. Baik, berdasarkan hadis ini, berdasarkan hadis-hadis pemimpin kita cerita tadi, kan? Cuba bayangkan ciri-ciri pemimpin yang ada pada kita sebagai pemimpin. Kita bayang balik ciri-ciri pemimpin terpuji dan terkeji yang kita sebut sebelum ini. Katalah sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, apakah kita ini pemimpin yang terpuji atau pemimpin yang terkeji? Kita baca balik sekejap. Berdasarkan hadis ini menunjukkan bahawa setiap pemimpin bertanggungjawab di atas pimpinannya. Seorang ayah bertanggungjawab apabila anak perempuannya keluar tanpa menutup aurat. Suatu keadaan saya sebut dengan orang lelaki, orang lelaki ini terhina sebab orang perempuan boleh masuk syurga tanpa suaminya. Suami belum tentu boleh masuk syurga kalau isteri tak masuk sebab dia terpaksa tanggung. Baik, ciri-ciri pemimpin terpuji kita ubah. Ciri-ciri suami atau bapa terpuji. Sini ramai bapa kan? Jadi suami yang terpuji itu ialah suaminya paling baik akhlaknya dalam keluarga. Suami yang paling baik akhlaknya dalam keluarga. Berarti dalam keluarga apakah dia yang paling lembut atau dia yang paling pemarah? Kan?
dia buat rumah tangga dia, dia panas hati. Kadang-kadang suami laki ni lembut dengan kawan-kawan, dia pejabat lembut, tetapi dia rumah cukup kasar dengan suami, dengan isteri, dengan anak-anak, sampai